saudaraku semua, kali ini kita akan menyaksikan pembongkaran rumah ya, yaitu rumah lama akan dibongkar semua dan rencananya akan dibangun proses pembongkaran ya. Ya, di sini penghancuran beton-beton dan tembok-tembok yang akan diratakan semua. Oh, ini udah miring nih. Lu tinggal dorong aja ini. Maju, Pak ya. Berat. Yuk, kita masuk ke dalam lagi yuk, guys. Saudaraku. Inilah penampakannya ya. Dan ini kayu-kayunya ya. Dulu bekas WC dan dapur, guys. Ini dulu bekas kamar kami, dan ini dulu ruang keluarga ya. Inilah penampakannya sekarang. Dan ini dapur. Nah, ini dia sumur, saudaraku semua. Sumur ini dulu airnya sangat bagus ya, dan tidak terlalu dalam, sekitar 7-10 meter. Namun karena sudah lama tidak terpakai dan sudah banyak timbunan-timbunan pohon-pohon, daun-daun dan batu-batu ya. Dan ini tempat penarikan kereknya. Sedang membobok tiang di teras ya. Enggak, itu dulu Pak, digembur Pak, biar rontok dulu yang ini, baru tiang. Ini tanggung dikit yang ini, ambruk. Ini besi juga kecil ya.
hati-hati. Tuh dorong, ditarik. Maju, Pak ya. Coba besinya, ada besinya kan? Gua kecil besinya ya. Tarik baik kali ya. Iya. Ya, saudaraku, sahabatku semua, inilah proses pembongkaran ya. Dari rumah tinggal, ini diratakan tanah. Jadi, pelan-lahan untuk hari ini pengerjaan sampai kira-kira satu minggu ke depan untuk dihancurkan semua, diratakan dengan tanah. Yang awalnya adalah rumah keluarga. Untuk itu, terima kasih semua saudaraku sudah menyaksikan video sederhana kami ini, yaitu tentang bagaimana dan melihat situasi pembongkaran rumah tempat tinggal untuk dijadikan bangunan asrama. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.